Educational Servo ES151 merupakan instrumen edukasi buatan Feedback Company yang berfungsi sebagai media pembelajaran sistem kontrol, yaitu pembelajaran kendali PID dengan aktuator motor DC dan berbagai sensor. Instrumen ini terdiri dari controller, servo box, dan unit aktuator. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan modifikasi dan peningkatan instrumen feedback educational servo yang telah usang dan tidak bisa dipakai lagi. Berikut adalah pokok bahasan dalam video ini. Pertama, desain mekanis dan elektronis. Kedua, desain graphical user interface. Ketiga, pemodelan sistem dan desain kendali PID. Dan yang keempat, implementasi kendali PID. Desain mekanis terdiri dari dua bagian, yaitu unit controller dan unit sensor aktuator. Pada unit sensor aktuator terdapat tiga jenis sensor, yaitu potensiometer, touch generator, dan rotary encoder. Aktuator yang digunakan adalah DC servo motor yang dilengkapi dengan gearbox. Unit sensor aktuator yang digunakan adalah asli buatan Feedback Company tanpa ada modifikasi. Pada unit controller dilakukan modifikasi dan peningkatan berupa penggantian fungsi knop-knop masukan serta penambahan komponen LCD dan keypad untuk fungsi-fungsi yang lebih interaktif. Sirkuit elektronik yang ada di dalam unit controller sepenuhnya diganti karena sirkuit lama sudah usang dan tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu, dibuat sirkuit-sirkuit untuk menggantinya. Sirkuit baru dibuat menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai main controller. Selain itu, sirkuit baru juga menyesuaikan peningkatan-peningkatan yang diberikan. GUI atau Graphical User Interface merupakan suatu sistem perangkat lunak yang bertujuan menampilkan informasi kepada pengguna serta merepresentasikan aksi dari pengguna. Penggunaan Arduino Mega 2560 membuat Feedback Educational Servo memiliki fitur komunikasi serial dengan port USB. Oleh karena itu, dilakukan perancangan GUI untuk menampilkan data-data yang dihasilkan baik kendali kecepatan maupun kendali posisi. Aktuator utama pada Feedback Educational Servo adalah motor DC, sehingga model sistemnya adalah model motor DC. Motor DC memiliki bagian yang menjadi cirinya, yaitu bagian medan dan bagian jangkar. Medan magnet dihasilkan di bagian medan, sedangkan bagian jangkar diberikan tegangan dilambangkan dengan V, yang menghasilkan arus jangkar dilambangkan dengan I. Sehingga diperoleh gaya elektromekanis yang masuk dalam kelas gaya elektromotif dilambangkan dengan E. Gaya elektromotif berhubungan dengan kecepatan sudut yang dilambangkan dengan theta. Parameter-parameter elektromekanis motor DC yaitu momen inersia, koefisien gaya gesek viskos, koefisien gaya elektromotif, koefisien torsi motor, resistansi kumparan, dan induktansi kumparan. Parameter-parameter tersebut menghasilkan diagram blok sistem elektromekanis motor DC yang kemudian digunakan sebagai plan motor DC.
diagram blok sistem elektromekanis motor DC menghasilkan fungsi alih motor DC yang merupakan fungsi alih untuk kendali kecepatan motor DC. Jika diubah ke bentuk state space, maka dapat diketahui dengan lebih jelas bahwa sistem memiliki dua state, yaitu kecepatan dan arus jangkar. Fungsi alih kendali PID secara umum adalah dengan diketahuinya fungsi alih kecepatan motor DC dan persamaan kendali PID, maka diperoleh diagram blok sistem kendali PID kecepatan motor DC. Dengan mengintegralkan fungsi alih kecepatan motor DC, maka diperoleh fungsi alih kendali posisi dan diagram sistem kendali posisi motor DC. Mari kita melakukan analisis sistem motor DC menggunakan MATLAB berdasarkan diagram blok sistem dan fungsi alih yang telah diperoleh. Analisis respon open loop. Pertama-tama, mari kita membuat mFile baru dan memasukkan parameter-parameter sistem motor DC dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Kemudian mendefinisikan persamaan fungsi alih motor DC pada line selanjutnya. Dengan perintah linear system analyzer, kita dapat memberikan sinyal step untuk memperoleh respon step open loop dari sistem motor DC. Nilai sinyal step yang diberikan adalah 1. Artinya, set point yang kita berikan ke dalam sistem adalah bernilai 1. Final value merupakan output sistem yang bernilai 0,0999, 10 kali lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Selain itu, diperlukan waktu 2,07 detik untuk mencapai steady state. Respon tersebut menunjukkan bahwa sistem open loop bukanlah sistem yang sesuai karena hasil yang diperoleh memiliki nilai error yang terlalu besar. Analisis closed loop dengan gain PID. Untuk memperoleh respon closed loop, maka digunakan perintah feedback pada plan motor DC. Variabel C berisi gain PID yang nilai tiap gainnya sudah didefinisikan. Mari kita coba memberikan gain P ke dalam sistem. Terlihat bahwa respon yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan sistem open loop sebelumnya. Akan tetapi, masih terdapat error dan overshoot yang besar. Selanjutnya, mari kita berikan gain E. Kali ini, error yang dihasilkan sudah berkurang, tetapi overshoot justru makin besar dan terdapat sedikit osilasi sebelum menuju steady state. Terakhir, sistem diberikan gain D, sehingga gain yang diberikan lengkap menjadi PID. Mari kita lihat responnya. Terlihat bahwa respon jauh lebih mendekati sinyal step yang digunakan sebagai masukan. Hampir tidak ada overshoot dan osilasi. Dari percobaan sistem closed loop tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendali PID membuat sistem motor DC menghasilkan output yang mendekati nilai yang diinginkan pada input. Gain P membuat respon sistem lebih dekat dengan input, namun masih memiliki error, overshoot, dan osilasi yang besar. Penambahan gain E menyebabkan error berkurang, tetapi overshoot dan osilasi justru meningkat. Untuk menghilangkan overshoot dan osilasi tersebut, maka diberikan gain D. Cara yang serupa dapat kita lakukan untuk menganalisis respon pada state posisi, yaitu dengan mengintegralkan fungsi alih plan motor DC.
Implementasi dilakukan dengan mencoba instrumen untuk melakukan kendali PID kecepatan dan posisi pada motor DC. Melalui USB port, instrumen dihubungkan dengan perangkat komputer untuk menampilkan data pada program GUI. Bagian terakhir video ini akan menampilkan beberapa program GUI yang diterapkan pada Feedback Educational Servo. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Thank you.